Good morning, smart students. Kembali berjumpa dengan Bu Lisda di pelajaran IPS kelas 6, yaitu kita di bab 4, peristiwa proklamasi kemerdekaan dan upaya membangun kehidupan bangsa yang sejahtera. Okay, smart students, kita ke bagian E. Mengisi kemerdekaan sebagai upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Seperti kita ketahui bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia sudah kita rasakan selama lebih dari 70 tahun. Kesejahteraan bangsa Indonesia sebagian besar adalah tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pembangunan nasional di berbagai bidang di seluruh pelosok negeri. Pembangunan nasional itu apa, Miss? Pembangunan nasional itu adalah upaya secara terus-menerus untuk mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Oke, kita mulai dengan bagian 1, yaitu pembangunan di bidang pendidikan. Nah, pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Anak-anak, kita bisa melihat bahwa pemerintah berusaha memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia serta mencerdaskan bangsa Indonesia. Seperti pelajaran yang kita lakukan sekarang, yaitu pelajaran yang kita laksanakan secara online, itu juga ada peranan pemerintah di sana, yaitu dengan kuota-kuota gratis yang diberikan, kemudian dengan satelit yang dilancarkan. Seperti anak-anak bisa lihat di gambar, Bu Lisda ada tampilkan bahwa pemerintah juga telah memberikan fasilitas internet yang secara sangat mudah bisa diakses oleh anak-anak Indonesia. Kemudian, manfaat pembangunan di bidang pendidikan. Pemerintah berusaha untuk mengurangi angka buta huruf di Indonesia. Pemerintah juga memperbaiki tingkat dan kualitas pendidikan. Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan gaji dan kesejahteraan guru dan dosen. Karena kita ke halaman 122, yaitu kuis. Di samping sebelah kiri, yaitu sebutkan dua contoh pembangunan di bidang pendidikan yang ada di lingkungan sekitarmu. Oke, pemerintah berusaha kita membangun gedung sekolah dan fasilitas penunjangnya, serta memberikan beasiswa pendidikan kepada siswa, mahasiswa, dan dosen yang berprestasi. Kemudian kita ke bagian kedua, yaitu pembangunan di bidang transportasi. Anak-anak bisa melihat bahwa setiap hari kita pergi ke sekolah, yang kita lalui adalah jalan-jalan. Pemerintah juga berusaha untuk memperbaiki jalan raya, jembatan, dan fasilitas-fasilitas transportasi yang ada di negara kita dari pajak dan hasil usaha negara. Fasilitas transportasi sangat penting untuk membantu mobilitas atau kegiatan antar tempat masyarakat. Contoh pembangunan-pembangunan seperti jalan trans, jalan tol, kemudian untuk jalur-jalur bus, tol laut, dan bandar-bandar udara yang baru. Manfaat pembangunan di bidang transportasi, yaitu satu, untuk memudahkan masyarakat untuk berpergian dari satu tempat
ke tempat lainnya dengan cepat dan mudah. 2. Untuk memudahkan pendistribusian bahan pokok serta menurunkan harga barang pokok di wilayah Indonesia Timur. 3. Memajukan perekonomian masyarakat setempat. Kita kembali ke gambar-gambar yang Bu Lisda akan lihat. Ya, ini adalah pelabuhan-pelabuhan modern, bandar-bandar udara modern yang dibangun oleh pemerintah. Dan ini juga ditunjang dengan pajak-pajak dan hasil dari negara, hasil upaya dari negara Indonesia untuk membangun hasil ini semua. Nah, anak-anak bisa melihat pada halaman 124, yaitu kuis di samping sebelah kiri. Bagaimana upaya mendukung pembangunan di bidang budaya yang dilakukan oleh pemerintah? Yaitu dengan mendirikan taman budaya dan museum budaya sebagai pusat pengembangan budaya dan supaya dapat juga menampilkan berbagai budaya bangsa. Oke, kita nomor 2. Apakah kamu bangga dengan keragaman budaya Indonesia? Jawabannya adalah bangga, karena dengan adanya keanekaragaman budaya ini mencerminkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Namun ingat anak-anak, meskipun kita berbeda, beraneka ragam, kita harus tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian kita ke manfaat pembangunan di bidang sosial. Nah, di bidang sosial, anak-anak bisa melihat bahwa di bidang sosial ini banyak sekali, seperti memberi bekal, ya. Pemerintah memberikan izin pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan, mendirikan panti sosial untuk menampung anak-anak terlantar, gelandangan, dan pengemis. Oke, kita ke manfaat pembangunan di bidang sosial. Seperti yang kamu bisa lihat, 1. Memberi bekal keahlian kepada anak putus sekolah agar dapat bekerja dengan layak. Ya. Kemudian memberikan kasih sayang, bekal pendidikan, dan keahlian hidup kepada anak-anak terlantar. Kemudian juga meningkatkan rasa kebersamaan dan persatuan dalam masyarakat. Kemudian yang 4, meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oke, kemudian kita ke nomor 4, yaitu pembangunan di bidang budaya. Indonesia memiliki kekayaan berupa keragaman budaya bangsa. Nah, pemerintah berusaha untuk melestarikan dan pengembangannya, yaitu di bidang budaya, yaitu mendirikan taman budaya sebagai pusat pengembangan budaya, memberikan bantuan kepada para pengusaha di bidang industri budaya, mendirikan museum budaya. Manfaatnya juga ada, anak-anak bisa lihat manfaat pembangunan di bidang budaya, antara lain ikut juga menjaga dan melestarikan budaya bangsa, meningkatkan rasa cinta terhadap budaya bangsa kepada generasi muda. Kemudian juga yang nomor 3, meningkatkan kesejahteraan para pelaku budaya. Nah, para pelaku budaya ini siapa saja? Itulah para-para seniman,
Ya, seniman apa saja nih? Sebanyak seni tari, seni lukis, dan sebagainya. Kemudian kita ke bidang pembangunan di bidang pariwisata. Nah, pembangunan di pariwisata juga dimajukan dengan beragam fasilitas di tempat wisata yang dibangun oleh pemerintah. Mempromosikan daerah-daerah wisata, membangun sarana pendukungnya, termasuk jalan-jalannya diperbaharui, dibaguskan. Kemudian juga mengadakan pertukaran budaya. Nah, kamu bisa lihat di gambar, ya. Ini adalah Taman Bonaken, kemudian dibangun tempat resort dan sebagainya dengan bagus. Manfaat pembangunan di bidang pariwisata adalah meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar objek wisata, itu masyarakat setempat, supaya mereka berpendapatan, ya, dan meningkatkan devisa negara melalui kunjungan turis asing. Nah, meningkatkan devisa negara, ya. Kemudian mengembangkan potensi pariwisata daerah. Ya, seperti mereka membangun, ya, penginapan bertaraf internasional. Kemudian kealamian desa-desa juga mereka tingkatkan. Keamanannya ditingkatkan, ketertibannya, fasilitas kesehatannya, tempat makannya, kemudian sarana transportasinya termasuk jalan-jalan menuju ke pariwisata daerah ini. Kemudian kita ke pembangunan di bidang komunikasi. Anak-anak bisa melihat bahwa pemerintah berusaha mengembangkan jaringan internet dan fasilitas telekomunikasi di berbagai wilayah Indonesia. Membuat undang-undang tentang penggunaan internet, ya, supaya tidak disalahgunakan. Kemudian pemerataan pembangunan di bidang komunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan di bidang komunikasi apa aja? Memudahkan komunikasi antar penduduk di berbagai wilayah. Masyarakat dapat menggunakan internet dan sarana komunikasi secara benar dan bertanggung jawab. Ya, seperti masa sekarang pandemi ini, kita sangat membutuhkan internet untuk berbagai bidang, termasuk pendidikan, termasuk usaha, dan sebagainya. Kita ke nomor 7, yaitu pembangunan di bidang kesehatan. Nah, pada masa pandemi ini, pemerintah berusaha memperbaiki dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Itu adalah merupakan salah satu kewajiban pemerintah. Mereka juga berusaha mendirikan pusat-pusat pelayanan seperti puskesmas, posyandu, rumah sakit daerah. Kemudian menyiapkan anggaran dana untuk berbagai asuransi kesehatan masyarakat. Ya, kemudian misinya apa saja? Nah, manfaatnya Indonesia juga banyak, ya, pembangunan di bidang kesehatan. Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memberi kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, kemudian membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pengobatan dan pelayanan kesehatan secara gratis. Makanya ada kartu ASKES dan sebagainya. BPJS itu semuanya adalah program pemerintah yang untuk menjaga kesehatan bangsa Indonesia. Kemudian, kegiatan pembangunan nasional memang adalah tanggung jawab pemerintah. Kita sebagai rakyat Indonesia sudah semestinya ikut membantu kelancaran pembangunan nasional ini. Keikutsertaan masyarakat Indonesia ini serta mendukung adalah dengan membayar pajak tepat waktu, menjaga dan merawat hasil-hasil pembangunan, kemudian memberi saran dan kritik kepada pemerintah terkait pelaksanaan pembangunan.
Jadi bangsa Indonesia juga akan mencapai masyarakat yang adil dan makmur, diikuti dengan pemerintah, kita sama-sama mendukung, bekerja sama supaya hasil pembangunan ini lebih maksimal. Kita bisa melihat dengan salah satu dengan pembayaran pajak yang tepat waktu, kemudian jalan-jalan diperbaiki, dan sebagainya. Oke, nah anak-anak demikianlah pembelajaran IPS kelas 6 di semester 2 ini.